Pemirsa, baru-baru ini beredar seekor burung jago akting dan layak nih meraih Piala Oscar untuk kategori aktor terbaik. Bukan hanya burung juga, nah ada anjing juga yang jago akting nih. Nah, betul sekali. Biar gak penasaran pemirsa, kita langsung lihat video deretan binatang yang jago akting berikut ini. Maraknya unggahan video di jejaring media sosial memunculkan banyak video unik yang selama ini kita tidak ketahui. Baru-baru ini beredar video unik binatang yang jago akting layaknya aktor kawakan saat beradegan di sebuah film. Berikut deretan binatang atau hewan yang jago akting yang berhasil dihimpun. Yang pertama, burung. Sebuah video baru-baru ini beredar viral di media sosial yang memperlihatkan burung yang mati menggantung dengan paruh atau pelatuknya menancap di pohon pisang. Seseorang mencoba memastikan apakah ini burung mainan ataukah memang burung beneran tapi sudah mati. Setelah mencoba digoyang-goyang, ternyata burung ini sepertinya telah mati. Orang tersebut lantas mencabut paruh burung dari pohon pisang. Saat tangan yang memegang tadi mencoba dibuka untuk melihat kondisi burung, burung yang mirip burung gereja ini malah terbang ke alam bebas. Jago banget aktingnya kan? Kedua, masih dengan burung. Kali ini adalah burung Blu-ray. Dia tampak terlihat mati tergeletak di sebuah papan kayu. Dan saat akan mencoba disentuh, burung ini pun terbang ke alam bebas. Konon, akting burung Blu-ray ini digunakan untuk melindungi diri dari serangan predator, yaitu dengan pura-pura mati. Yang ketiga, bebek. Tampak dalam video seekor bebek yang tergeletak seperti mati. Anjing juga terlihat bingung untuk memangsanya karena si bebek sudah mati. Setelah anjing yakin bebek sudah mati dan meninggalkannya, si bebek secepat kilat lari menghindar. Anjing yang merasa ditipu buru-buru mengejarnya. Semoga bebek selamat dan gak akting lagi, soalnya takut ketahuan sama si anjing. Yang keempat, anjing. Beberapa waktu lalu beredar viral video yang memperlihatkan seekor anjing berjalan hanya dengan dua kaki depannya. Dalam video berdurasi 26 detik ini terlihat anjing berjalan terseok-seok karena kedua kaki belakangnya seperti tidak bisa digunakan untuk menopang tubuh. Anjing ini terlihat berada di tengah jalan raya yang sedang ramai dengan lalu-lalang kendaraan bermotor, baik roda 2 maupun roda 4. Belum diketahui lokasi pengambilan video ini, namun peristiwa ini menjadi pusat perhatian netizen. Tampaknya kondisi si anjing mulai bikin risau pengguna jalan, hingga seorang pria turun dari dalam mobil berwarna kuning. Dia berniat menolong si anjing dan membawanya ke tepi jalan. Namun ternyata kejadian berikutnya benar-benar di luar dugaan. Si anjing mulai menapakkan kaki belakangnya dan dengan perlahan mulai berdiri menggunakan keempat kakinya. Ternyata si anjing bisa berjalan dengan normal untuk kemudian berlari ke tepi jalan menghindari pria yang turun dari mobil tadi. Unggahan video ini mengundang banyak komentar netizen. Bahkan ada yang menyebut anjing ini layak mendapat Piala Oscar atas aktingnya yang memukau.